Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Azhar Gaming. Dan di video kali ini aku akan bermain Warnet Simulator ya. Maaf ya, di hari-hari kemarin aku gak ngupload karena itu aku ada ujian. Nah, selamat datang teman-temanku sekalian di game Warnet Simulator. Bentar, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu setting dulu guys. Setting dari sensitivitas. Soalnya kalau sensitivitas terlalu licin kurang enak guys. Nah ini apa ini, mode kentang. Lah maksudnya apa itu guys, ntar. Oh ini udah lebih enak ya. Kita pertama keliling-keliling dulu nih, ada apa gitu ya. Ini mirip sama internet cafe simulator, tapi ini respawnnya langsung di depan. Nah ini warnet kita guys. Ini mode kentang nih, maksudnya apa guys, gak salah ya. Nah ini ada komputer kita guys. Kita lihat isinya ada apa aja ya. Oh ada ini untuk ngambil orderan gitu ya. Terus ini gaji. Mana lagi nih? Oh ini ada untuk hadiah-hadiah gitu ya, nggak usah, nanti aja. Ini loot box ya, dapat kursi juga bisa. Nah ini untuk internetnya. Oh gitu, ini untuk belanja-belanja. Casing, monitor, keyboard, meja, tikus. Oh tikus ternyata mouse ya. Terus ada bangku ya. Terus di oh ada warung spesial guys. Warung spesialnya kalian bisa beli ya. Terus ini toko dekor, kalian bisa beli juga tuh. Ada tembok, ada tanaman, ada meja untuk perhiasan meja. Terus ini peralatan, ada sendal juga ya. Oke sekarang kita muter-muter dulu di sini ada apa guys. Coba ya kita ke sini. Wow, ini ada warnet musang nih. Warnetnya siapa guys? Nih kita bisa tandanya merah loh. Apa ini saingan kita guys? Betul juga ya. Nah di sini ada, wih apa itu guys? Ada monitor. Lumayan, ada monitor gratis. Kita bawa ke warnet kita guys. Lumayan guys, ada monitor gratis guys. Walaupun ini yang paling murah ya, kita taruh dulu. Oh ini kayaknya developernya guys, namanya Andy Lugito, kalian bisa subscribe ya. Oke kita langsung saja ke ruang lapangan ya, yang tadi. Kayaknya nama developernya tuh Andy Lugito guys. Ini kalian bisa lompat, bisa lari. Wah siap guys. Di sini ada apa? Wow, ini apa guys? Oh bisa kita ambil. Oh ini kita, ini meja ternyata ya. Ada toko chat. Wow toko chat, selamat datang ke toko chat. Oke ini kita bisa ngechat guys tuh. Ngechat 2 juta. Aduh ini ada, wih security. Ini ada tanda seru, coba kita pencet. Coba kita pencet guys. Gak bisa guys. Ntar kita buang dulu nih mejanya ya. Coba, oh kalahkan Bombi. Bombi itu apa guys? Gak tahu nih, ada tukang listrik, kita lihat. Benerin listrik sendiri dulu dong. Wah siap sih. Oh ini kayaknya guys, itu kayaknya Bombi guys. Wah itu parah sih guys mesti. Oh ini ada internetnya Indigo gak tuh namanya guys. Aduh loh. Nah ini, halo pak. Woi. Oke kita langsung saja ke warnet kita. Ini ada ibu-ibu ya. Ini ada paket Anda tidak kami antar, si lambat tidak ekspres. Wow ini kita dikasih satu set komputer guys. Berarti kalian jangan beli komputer dulu ya. Ini dapat meja sama komputer gratis, lumayan. Ini ada ibu-ibu, kita lihat misinya. Usir bocil dari warnet. 100 dong guys. Woi di sini juga ada item guys. Ini buang sampah di sini. Buang sampah. Coba kita buang. Coba kita buang. Gak bisa dong. Ntar. Ini cara ngambilnya. Oh lompat. Dah. Aduh. Komputerku hilang guys. Ya. Jangan, jadi dah terbukti ya, kalian jangan naruh komputer di situ. No.
itu bisa kalian bisa hilang nanti, bangkrut seperti aku guys. Oke, kita langsung mulai saja mendesain-desain apa itu namanya, komputer ya. Nah, ini ada komputer, ini komputer paling murah kalau nggak salah ya. Kita belum punya kursi guys, ntar kita ambil kursi dulu. Hati-hati guys dengan si bombi itu guys. Kayaknya tuh sama kayak internet cafe simulator 2 sih guys, kayak bisa meledak gitu loh, kayak ada saingannya gitu loh. Nice nice nice. Ini taruh pojokan sini, jangan lah, taruh sini aja guys. Nah, kurang apa lagi? Oh, kurang keyboard sama mouse sama kursi ya. Aduh, ini banyak bocil-bocil, tapi bocil-bocilnya tuh kalau di jotosnya tuh kayaknya kalau udah di apa itu namanya, kayak kayak udah masuk warnet kita, dan kayaknya sih gitu ya. Aku juga nggak tahu juga ya, ini ngepasnya kapan guys? Ntar masa jauh-jauh gini. Nah lo, ini kursi nggak bisa diapa-apain guys, apa diputar dulu? Ya ampun, yo ya ampun, kursinya di situ. Aduh, ini ada keyboard dan mouse ya, kita langsung ambil saja teman-teman. Wah, ini ada orang, ini orang-orangnya pada nggak punya muka guys. Mungkin desain muka itu susah guys, terlalu sulit gitu ya. Nah, sekarang kita ambil keyboard, sudah jadi ya. Aduh, tadi malang banget guys casingnya. Aku tadi mau eksperimen guys, tapi bisa kebuang beneran gitu loh. Aduh, lain kali jangan diulangin lagi guys. Aduh, kocak banget guys. Nah, ini kayaknya kebalik sih. Bentar, ini kayaknya kebalik. Kebalik gak sih guys? Bentar. Masa kayak gini? Oh iya, kayak gini. Nah, aduh. Kita ambil satu lagi meja, tapi belum punya casing sama komputer sama mouse, dan satu lagi kursi lagi, casing sama komputer guys. Nah, ini jangan terlalu mepet. Nah, itu terlalu maju berarti guys. Wow, ada orang main guys. Aduh, bentar, cepet guys, kita ambil dulu orderannya guys. Nah, ini keburu dia pergi guys. Nah, pakai 3 jam ya. Oke, kita keliling-keliling lagi yuk. Kita belum sempat keliling-keliling ini nih. Hati-hati guys. Yuk. Ya ampun, ini ada bakso terbaik guys. Tapi ini baksonya buat apa gitu ya? Bukannya ini kursi bisa kita ambil? Bisa guys. Oke ya, seperti itu ya. Dan kita kesini lagi ya. Ini di sini ada orang untuk main basket nih. Woi bro, main basket mau? Lu dapat hadiah berdasarkan poin 5 poin paling mantap, bro. Oh, gitu. Tapi nanti dulu lah. Ini ada tempat sampah ya, teman-teman. Di tempat basket. Nah, kita coba ke sini nih apa? Apa, guys? Bentar. Ini kayak rumah Andy, guys. Bentar. Andy Lukito nih kayaknya ini developernya, guys. Kita mencet. Terima kasih ya sudah mau main terus. Oh, wow. Kita dapat komputer gratis, guys. Kita langsung ke warnet kita, guys. Kalian jangan lupa ke rumah Andy nih, guys. Nih, rumah Andy ini ya. Yuk, kita langsung ke warnet kita. Lumayan, teman-teman, kita dapat namanya komputer gratis ya. Kita langsung saja taruh ya. Ini cara nge-save-nya gimana gitu, aku juga kurang tahu. Hati-hati warnet kita bisa kena bom, teman-teman. Aduh, kalau kena bom gawat banget, teman-teman. Semoga aja enggak ya. Kita lihat ya. Oh, enggak, aman. Ini kayak gini benar apa salah sih? Nah, kayak gini kayaknya. Nah, kayak gini, guys. Nah. Kita dapat komputer gratis, guys. Kalian jangan lupa ke Andy Lukito, guys. Developernya guys, kalian bisa subscribe ya guys, channelnya developernya guys, namanya Andy Lukito guys. Kita sambil lompat-lompat aja. Nah ini guys, kalian jangan lupa kesini guys. Wah, the best ini.
ini tingkat 3 nih, dapat semuanya guys, paket lengkap guys dari komputer yang nomor 2 gitu ya. Kita langsung saja ke warnet kita, lebih dekatnya belok kanan sih daripada belok kiri. Seperti itu ya. Tuh ini banyak bocil guys, bocil-bocil sekolah biasa lah guys. Internet, tadi kan kita disuruh cari tukang internet ya. Ntar oh iya dong, internet kita rusak guys. Ntar kita kesini lambat. Nah ya, kita udah bayar, harusnya dia datang. Nah ya guys, ini jadi tukang internetnya nih, tapi dia jalannya lambat karena kita pesen yang lambat guys. Kita langsung saja ke Andy Lukito tadi ya, karena dapat komputer gratis. Weh, kita dapat uang guys, lumayan sih. Tapi hati-hati juga warnet kita guys, bisa kena bom kan, bahaya banget itu. Nanti ngulang ada Winda saudara guys, inilah ekspresi orang yang menang kasino. Pasang lukisan ini untuk menang kasino XC 100%. Ada Winda saudara guys. Aduh, Winda saudara itu sering buat kayak di game-game gitu loh guys. Aduh, Winda saudara guys, temennya Miaok. Duh bocil, kalian kalau tahu Miaok itu ya pastilah kalian semua tahu Miaok lah. Miaok itu salah satu gamer yang apa itu namanya, yang YouTuber paling YouTuber gaming ya, yang nomor satu gitu ya. Kita ambil dulu ya. Nah yuk, kita jangan lupa pesen juga nanti. Aku mau ngambil dari Andy Lukito karena kita dapat komputer gratis teman-teman. Oh ini. Wah gawat sih. Kita jotos teman-teman. Wah gawat sih. Ini ada bomber guys. Wah gawat guys. Itu kalau misalnya meledak di warnet kita, wah kita suruh ngulang lagi, beres-beresnya ngulang lagi. Yang terakhir kita ambil mouse aja guys. Ada Winda saudara teman-teman. Nih bakalan lama banget guys. Ada bocil nggak ya? Kita lihat ada bocil nggak. Wah, ini bakso, warung bakso ini buat apa ya guys? Aku masih penasaran juga sih. Oke, kayaknya sih nanti bakal ada updatean ya. Itu akan ada orang yang jualan bakso. Ada bocil guys, ada bocil. Kalian jotos saja guys, karena ada misi. Oke, ini internetnya rusak apa gimana sih? Enggak kok, dia marah-marah teman-teman. Mungkin karena komputernya jelek kali ya. Nah, ini agak miring. Wah, dapat komputer gratis guys, kalian bayangin ya. Ini semuanya totalnya ada berapa ya? Nih, casingnya 10 juta, terus monitornya 4 juta, keyboardnya 1 juta, dan mejanya 3.200, terus mouse-nya 500.000, dan kursinya 2 juta guys. Kalian bayangin itu semuanya gratis guys di Andy Lukito ini. Karena kita katanya kan tadi dikatain terima kasih udah bermain ya, berarti semua apa itu namanya pemain yang main game ini akan dapat yang namanya komputer guys. Ini kalian jangan lupa ke rumah Andy guys. Ini lukisan Winda nanti aku ambil juga ya. Ini sehari aja udah dapat 3 komputer guys, dan itu gratis. Kalian jangan lupa di sini ada komputer gratis juga. Terus kursi yang di dekat warung-warung bakso tuh kalian juga bisa colong ya. Ini yang di sebelah sini nih. Nah di sebelah sini, terus yang di sebelah si lambat sini ya. Terus di mana lagi nih? Di ya situlah. Di mana ya? Di dekat warung bakso terbaik juga ada teman-teman. Ini udah bener ya? Kita lihat udah bener belum?
Oh, udah bener belum sih? Bentar, bentar. Oh, belum, 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 belum. Ini kebalik, kebalik, kebalik. Nah, harusnya kayak gini. Nah, kita lihat. Oke, walaupun agak miring, nggak apa-apa ya. Jangan lupa, ini bocilnya. Oh, enggak. Kalau bocil yang lari itu biasanya, kalau misalnya ya, ini kan ada tanda titik di tengah-tengah. Nah, itu kalau merah-merah tuh berarti kalian itu jotos saja, guys. Itu pasti misinya ya. Aduh. Benar-benar mirip sih ini, guys. Maaf banget ya untuk teman-teman yang menunggu episode Internet Cafe Simulator ya. Aku nggak bisa main soalnya aku udah ngupload 4 kali pas itu ya. Dan itu 4 video itu nge-crash terus, guys. Jadi mau apa boleh buat ya, aku nggak main gitu, guys. Jadi gitu, guys. Maaf banget teman-teman, aku nggak bisa mainin game Internet Cafe Simulator. Aduh, aku jadi gak enak nih ya. Oke, udah lengkap. Ini kurang satu komputer yang kurang keyboard, mouse, casing, dan kursi. Kita beli yang namanya casing sama kursi. Oh, kursi nggak usah, kita beli casing aja, guys. Keyboard udah belum? Belum, belum. Meja udah. Mouse, nah, yang belum apa, guys? Bentar. Oh ya, casing. Tuh, kita didorong. Kita beli casing. Nah, ini dia. 1 juta, guys. Bentar, ini ada yang mau beli. Nah. Ini PC kedua ya. Nih, kursinya di sini, guys. Nah. Lo. Nah, kalian bisa ambil kan? Ya ampun, itu komputernya kenapa kayak gitu? Aduh. Nih kayak gini. Kayak gimana sih? Kadang-kadang ini nggak bisa gitu loh, guys. Nah, agak jauh. Aduh, maaf banget dong. Maaf banget Pak, ini komputernya tiba-tiba kayak gitu, Pak. Nah, aduh, jadi nggak jadi beli dia, nggak jadi pakai, guys. Gara-gara kita itu, guys. Gara-gara apa itu namanya? Kita ambil soalnya. Demi kenyamanan ya kita ambil, guys. Masa kalau kayak gitu kita biarin aja lah, orang mainnya gimana, teman-teman? Iya kan? Ini customer kita. Nah, ini ada bocil. Ada bocil. Nah, nih kan kita udah jotos 2 anak-anak. Nah, kita dapat 2 ya. 2 dari 100. Kita kurang berapa tuh? 98, masih banyak, guys. Mantap sih. Udah sepi, guys, warnet kita sepi, guys. Nah, oh ya, aku lupa, guys, untuk lukisan Winda Basudara, guys. Bentar, aku tinggal ngambil keyboard ini, habis itu aku ngambil lukisannya Winda ya, guys. Raja meme kayaknya tuh Winda, guys. Ada bocil. Ini bocil kita bolehin main apa enggak, guys? Soalnya ada misi dari mak-mak itu, guys. Betul juga, teman-teman. Kita bisa jotos. Aduh. Oh, enggak bisa, guys. Jadi yang seragamnya merah itu enggak bisa, guys. Yang seragamnya warnanya merah itu baru. Yang warna biru itu kalian itu apa itu namanya? Jangan dijotos. Ternyata itu dibiarin main juga bisa, guys. Maaf ya Pak, ini internetnya belum datang. Oh, ini, guys. Oh, tak kiranya mau meledak, guys. Ini kalau misalnya ya, guys, ada bom kayak gini, kalau kepalanya nggak nyala ini, ini kalian aman. Soalnya ini kalau kepalanya nggak nyala, nggak bakal meledak seperti bom sama api. Weh, dia menarinya cepet banget, guys. Nah, ini ada orang yang pakai PC kita ya. Mana? Nah, ini dia. Nah, paket 1 jam. Itu 3 jam. Di sini kelihatannya 3 menit. Dia ngapain sih? Internet Cafe Simulator bocah SD. Nah, ini dia, guys. Nah. Yang kalian lihat kan. Aduh, Pak, maaf, Pak. Kursinya termasuk kayak gitu, Pak. Ini miring-miring gitu, guys.
Ya, mau gimana lagi karena bangkunya ya sulit gitu, teman-teman. Sekarang kita beli lagi di Shopedia Lapak ya. Nih, kita mau beli. Wow, 45 juta. Wah, nggak kuat guys aku, guys. 4.500 monitor Sultan 19 juta guys. Keyboardnya 4.900 yang RGB dan mejanya 13 juta, mouse-nya 2 juta. Wah. Ngeri banget guys. Oh, udah selesai guys. Udah selesai. Ini cuma sejam doang guys. Thank you ya, Pak. Nih bocil. Belum ada datang ya bocil. Ini banyak yang nggak make yang tengah guys. Oh alah. Jadi yang nggak banyak yang make yang tengah karena bangkunya nggak ada gitu. Ini bangku ini nih masalahnya apa guys? Bentar dulu ya. Banyak masalahnya nih bangku ya. Nah, masa aku terpaksa jual nih bangku teman-teman. Ini deket banget kayak gini nggak bisa gitu. Ya ampun nih mempersulit hidup guys si bangkunya ini. Nah ini harusnya bisa ya. Ya udahlah nanti aku beli bangku. Aku beli bangku aja guys. Kita terima aja dulu ya. Nah ini dia. Bangku ya, kursi bos. Terpaksa guys. Bentar-bentar, kita jangan gampang menyerah. Kita ambil lagi ini. Kita paksain guys. Ini gimana pun caranya. Aduh, ini harusnya dekat lagi bisa dong. Bentar-bentar. Kayaknya sih ini ngebug, teman-teman. Kayaknya ngebug. Aduh. Nyenggol, guys. Maaf. Ya, ini apa itu namanya? Terlalu mepet ya. Ya udahlah, ini kita buang aja, guys. Buang. Yuk, buang. Buang. Nah itu nanti akan hilang ya. Nih bisa hilang. Tuh hilang. Sekarang kita beli bangku. Walaupun harganya 2 juta ya. Gak apa-apa deh. Demi kenyamanan warnet kita ya. Kursi bos ya. Sehari aja udah bisa dapat 3 komputer. Lah ini kenapa lari nih. Gak bayar dia. Wah bener-bener. Nah ini jotosnya sekali apa dua kali guys. Oh sekali aja. Jadi kalau ada orang lari kayak gitu tuh, kalian itu cek gitu loh. Itu tuh nggak bayar guys. Kayak mirip-mirip internet cafe simulator gitu guys. Nah ini kalau nggak bisa sih parah guys. Nah gitu dong. Nggak dari tadi ini kita ini nggak mau bayar juga. Dapat uang lagi guys. Ntar nih kita beresin dulu guys, rapiin dulu. Nih kita kasih jarak gitu ya. Nah ini komputernya miring-miring gitu ya. Ntar nih kita taruhin bawah dulu soalnya miring-miring gitu teman-teman. Miring-miring. Nah itu ada customer, kita layanin dulu customer guys. Nah yuk. Walaupun dia milihnya yang paling komputer jelek ya. Rata-rata yang di sini itu 3 jam, teman-teman. Tapi sorry. Itu bangkunya emang gitu, guys. Woi, ada orang lagi. Lo. Aku nginjek apa? Lo. 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 Aneh. Aneh, teman-teman. Gak jadi beli. Mungkin karena aku lama, teman-teman, ngambil misinya. Iya juga ya. Termasuk akal juga guys kalau kalian nggak ngambil misinya langsung cepet gitu, itu bisa langsung kebatal gitu. Jadi gitu. Nah ini agak kurang mundur, ini sepertinya miring juga sih, ini agak sulit gitu ya. Nah, misalnya tuh kayak miring gini loh. Nah ini ya agak lurus-lurus. Nah ini kita langsung ngambil langsung cepet guys. Nah langsung terima. Nah ini kalau sampai kabur lagi sih, wah ngawur guys. Rata-rata tuh suka banyak yang kabur gitu ya. Nah ini kursinya ngebug juga jangan-jangan guys.
Nah, terpaksa guys ngulang lagi guys. Terpaksa ngulang lagi karena miring kayak gitu. Ini kita harus lurus, benar-benar lurus, harus bagus gitu ya. Kalau nggak lurus, demi kenyamanan customer ya guys. Nah, ini harus yang benar juga ya, walaupun ini bukan dunia nyata ya. Kalian itu harus benar juga. Ini miring-miring. Harus yang benar, yang benar. Nah, harusnya yang ini bukan sih? Nah, bukan Android, PC kentang. Aduh. Gak ada bocil datang sayang ya, teman-teman. Oh iya, liatin juga kalau ada bom, guys. Bentar, bentar. Ini kalau bocil-bocil lari kayak gini tuh nggak apa-apa, guys. Kalau misalnya di dalam warnet kita, nah itu baru, guys. Baru kalian jotos gitu ya. Oke. Ini dia teman-teman, warnet kita di episode 1 ya. Satu episode udah bisa 3. Kalau besok mungkin bisa lebih ya. Oh iya, aku lupa ngambil lukisan Winda, guys. Kita ambil lukisannya Winda Basudara, guys. Yuk kita ambil, guys. Kalau jalan pintasnya sih lewat sini, tapi sama aja sih. Mau jalan pintas atau enggak, guys? Warnet simulator sama internet cafe simulator sih mirip, guys. Aduh, Winda Basudara, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Winda Basudara itu YouTuber juga, teman-teman. YouTuber gaming, nanti aku kasih linknya, guys. Link YouTube-nya Winda Basudara sama apa itu namanya? Link YouTube-nya developernya, teman-teman. Oh, itu ada customer, guys. Kita taruh di sini dulu. Lo, kok beda, guys? Ntar. Kita ambil dulu orderan. Nah, kabur tadi. Oh iya dong. Kabur dong. Ya. Kabur, guys, yang di tengah, guys. Bacanya apa nih, guys? Tetapi inilah efek judi sebenarnya. Jangan judi, tanggung sendiri konsekuensinya. Aduh. Nih ada Winda nih, kita taruh atas kita aja, guys. Kayak gini. Kita beli hiasan aja lagi ya. Ini kalau nggak bayar sih aku siap-siap, guys. Nah, bayar gitu dong. Wah, ada Winda Basudara lagi, guys. Ini ada Peter Parker nih, Spider-Man yang lainnya ya. Ini ada Peter Parker juga, guys. Ada bocil. Ada bocil. Kalau bocil seragam biru tuh bisa ya. Nih kayak gini. Waduh. 500.000, guys. Lumayan, guys. Thank you ya. Kita beli lagi 4 juta itu belum cukup sih. Kita nabung lagi ya. Ini gaji, listriknya kita rusak nggak? Coba kita lihat ya. Ini listrik nih. Kalian kalau kayak gini tuh masih benar gitu ya, kalau hijau gitu ya. Kita beli lukisan satu apa dua deh biar nggak kosong gitu ya. Mana oh, nih toko dekor. Mana ya penghargaan kantor? Kita beli penghargaan kantor. Oh, ini banyak customer, guys. Kita terima. Wah, bapak sama anak nih. Sama aja. Lo. Ini siapa, guys? Lah, ini maling, guys. Bentar. Lo, ini bapaknya apa sih? Apa sih? Bentar. Lo. Lo, guys. Lo. Itu kenapa, guys? Tadi bapaknya sama anaknya itu nggak bisa dijotos, guys. Kalau kalian tahu, komen di bawah, guys. Itu kenapa, guys? Aneh. Aduh, ini padahal tadi bocil yang main di tengah sini. Udah sih. Yuk, kita dekor lagi, yuk. Nih, ada yang mau PC juga ya. Kita beli dekorasi lagi, guys. Oh, sertifikat. Oh, ada bocil, teman-teman. Wah. Wah, kabur.
lo mau kabur ya. Nah ini bocilnya kabur aja guys. Mana nih. Ya kan dapat 4 teman-teman, bocil ya, kecil-kecil udah ke warnet ya teman-teman. Kita mau beli dekor-dekor ya, tadi ada masalah terus guys. Nah ini kita beli sertifikat biar warnet kita terpercaya ya, kelihatan terpercaya gitu ya. Kita taruh di dekat-dekat komputer kita guys, taruhnya tuh di sini. Nah di sini nih, nah di sini. Ntar ya pak. Nah kita ambil lagi, ada bocil guys. Bentar aku mau terima dulu, terus kita jotos bocilnya teman-teman. Dimarahin emak guys. Internetnya rusak kah? Enggak kok. Tuh ada Winda guys. Ini Winda basudara banyak banget di sini teman-teman. Collab mungkin guys sama Winda guys. Mungkin. Kita taruh di sini ya sana. Nah. Ini agak taruh ke bawah biar pas gitu ya. Nah. Pegawai terbaik PT Kantor Listrik. Wah, keren. Pegawai terbaik, guys. Ini kalau kabur sih kita siap-siap aja, guys. Kalau ada yang kabur, guys. Ini masih lama enggak? Bentar. Kita lihat. Bentar lagi, teman-teman. Kosong. Kabur enggak? Oh, enggak. Aman. Thank you. Ini kalau enggak ada cekringnya kabur, guys. Nah gitu dong, nggak kabur. Toko dekor surat terakhir. Ini ada kipas angin, ada itu ya, tanaman-tanaman nih, hiasan meja, peralatan. Kita beli hiasannya 2 aja dulu lah ya guys, sekitar aja cukup ya. Nah ini ada yang mau billing ya. Ini udah berapa menit? Oh, 30 menit. Mungkin sampai di sini saja terlebih dahulu untuk episode game Warnet Simulator ya. Ini kita sehari aja udah dapat 3 komputer, apalagi kalau kita udah 2 hari, 3 hari akan lebih banyak lagi. Jika kalian penasaran, jangan kalau jika kalian pengen nonton lagi aku bermain Warnet Simulator, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe di bawah. Agar notifikasinya kalian gak akan tertinggal ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di next video. Dadah.